teman-teman sekarang jam berapa ya? Jam setengah satu, jam satu. Saya udah tiba di terminal Purabaya Bungurasi ya. Ini kita update dulu. Oh, opening dulu. Oh, teman-teman kembali lagi dan saya Alif di YouTube Muhammad Alif Nopal. Oke. Ini kita di pintu masuk Terminal Bungurasi ya. Di sini udah langsung disambut oleh kantin. Banyak yang jualan makan. Entah saya mau makan nggak ya? Belum makan sih, belum makan siang, cuman diet aja nanti. Saya belum lapar juga. Saya lagi mau milih ke Bandung pakai apa. Ini belum pesan sama sekali dan ini malam Senin. Ya kemungkinan udah banyak yang habis juga, cuman ya udah. Kalau ruangan utamanya ada di sebelah sini. Nah, di sini ada loket. Kali ini, nah ini gedung utamanya, ini ada loket-loket. Bis cepat. High Entrance, Kramat Jati, Pandawa, Mawar, Medali Mas, Sugeng. Ini loket-loketnya. 27 Trans juga di sini, Damri dan sebagainya. Ini area belakangnya. Saya udah pernah kesini waktu itu. Tapi malam-malam apa pagi ya lupa. Malam. Jadi buat teman-teman yang mau mencari apa ya, tiket bis itu dari pintu masuk nggak jauh langsung ke sebelah sini. Nah jadi kalau teman-teman pakai bis umum turun di sana masuk langsung di sini ada itunya, ada apa, loket-loketnya berjajar, tinggal dipilih aja maunya naik yang mana gitu teman-teman. Soalnya di sini udah lengkap juga. Kalau selain di sini belinya di mana ya, via online. Kalau nggak via online ya belinya di loketnya. Yuk kita coba ke dalam dulu. Jakarta Bandung. Enggak. Nah ini gedung utamanya. Saya mau ke toilet dulu kebetulan. Set. Naik ke lantai 2 terus nyebrang shelter ke sana. Ini ada 27 Trans Lounge. Kok close ya? Enggak buka. Apa itu? Ini Harapan Jaya Lounge. Oke, yang ke Blitar tuh itu nggak sih? Lewat Bungurasi nggak sih? Nggak tahu. Dan yaudah, saya ke toilet dulu. Oke, lanjut lagi. Jadi ini shelter-shelter bisnya ya. Bis-bis malam. Ada juga yang AKDP, yang ke Banyuwangi, ke jarak-jarak dekat ada di sini semua. Nah, kalau di sini ada lounge-nya Sugeng Rahayu. Kan saya kebingung bedanya. Tadi yang di depan sama yang di belakang itu apa? Ini KIM juga ada di sini, sedangkan di depan juga loketnya ada gitu. Ini KIM. Apa ya? Apa tutup? Tutup kali ya. Belum nyala lampu. Oh iya, tutup guys. Nah, di sini ada toilet juga. Di sini biasanya yang AKDP. Bojonegoro, Tuban, Cepu, ini Solo Jogja yang ke arah Bandung dan sebagainya ada di sana. Kalau di sana ada Ekalon juga. Mira yang sering kebut-kebutan. Nah itu tuh. Oh, ini si Sugeng Rahayu apa, Selamat Sugeng ya ini.
lampu sennya ciri khas lampu sen ngabret. Nah ini di pojok sini ada lounge Eka ya. Jadi lounge-nya buka banget. Ada sih itu yang ke Bandung kalau mau. Kita langsung naik ke Bandung, cuman masih siang. Nyampe Bandungnya pasti subuh. Gak subuh malah, dini hari. Oh ini lounge-nya Eka guys. Tutup. Apa ya? Jaya Utama. Oke. Okay. Kayaknya saya mau jajan minum dulu, haus. Ya, teman-teman, jadi akhirnya saya memutuskan buat naik KYM Trans ya ke Bandung karena kebetulan saya belum pernah naik KYM juga, dan yang ke Bandung itu kan Gunung Harta udah pernah 27 Trans dua kali, unitnya yang sama pula. Terus apalagi ya? GH. Iya. Cuma segitu ya? Ya itulah pokoknya. Jadi apalagi di Surabaya kan kalau kayak GH ataupun 27 Trans startnya Malang ya. Nah untuk yang dari Surabaya kebetulan saya belum pernah nyoba 27 kebetulan saya belum pernah nyoba KYM Trans, jadi saya mau coba. Untuk Sugeng Rahayu pernah, Eka tadinya saya mau coba cuman pengennya yang SR3, gak mau yang dulu. Intinya akhirnya saya memutuskan buat KYM Trans. Ini saya pesan dadakan hamin 4 jam berarti ya. Masih dapat kursi paling depan 1A. Apa 1B ya? Bentar, bingung. Oh 2A, 2A. Kan 1A, 2A, 3A. Nah saya di tengah-tengahnya, konfigurasi kan 21. Saya masih dapat kursi paling depan. Persiapan Liga Malam Senin juga. Kebayang sih serunya kayak gimana. Jadi ikuti terus perjalanan saya menuju ke Bandung menggunakan KYM Trans. Ya teman-teman, meskipun bis saya masih lama. Eka, ngomong SR3. Meskipun bis saya masih lama, kita lihat-lihat ada bis apa aja di bawah ya. Let's go. Oke, teman-teman, kita lihat di sini. Di sebelah kiri ada Rasa Sayang dari Bima Mataram sampai Jakarta. Di sana juga ada Rasa Sayang. Dua unit apa gimana di sana, Sugeng? Dan di sini ada Eka. Oke, kita jalan ke sisi depan ya. Oke, jadi teman-teman, ini terbagi dua lintasan ya. Kalau teman-teman Bandung pakai KYM, udah pakai KYM. Oh, iya. Betul. Nah, yang belah sana itu AKDP. Kalau yang AKAP-nya antar provinsi belah sini. Ini bisa dilihat ada tulisannya ya, jadi teman-teman kalau emang lagi naik dari Bung Rasi langsung aja masuk ke shelter, turun dari situ naik ke dalam bis karena tiket beli di dalam, langsung nanti sama keneknya. Ini ada Mira Jogja. Ngebut ya, iya pasti nanti ada yang nyusul. Itu dia yang nyusul tuh. Oke, di sini ada Harapan Jaya, di sana ada Restu Panda. Ini Pak Ino RM, di sini juga ada Angkasa di belakang nih. Wis, kaget. Suara kenceng banget ya, dan ini lega banget ya si Harapan Jaya. Apa 30 seat juga sama gitu ya? Oke, teman-teman, seru banget ini, ada Bagong Malang Surabaya. Oke, teman-teman, ini Bagong berangkat sore-sore. Bagong. Bagong. Oh, ini ke Denpasar. Pasti mau mundur. Oke,
Oke, kita foto dulu Bagong pakai HP satunya. Bagong. Ya, berangkat. Seru ya? Liatin bis di sini nih ke Banyuwangi, Jawa Indah Transindo. Bakal nyampe Banyuwangi enggak ya? Saya kalau bis-bis kayak gitu tuh suka curiga, menaruh kecurigaan bahwa kita baru turunin di jalan. Nah, ini Bagong lagi, ini ke Tulung Agung. Kalau tadi ke Malang, ini Tulung Agung. Keren ya Bagong ya. Karena Bagong ini salah satu PO besar yang belum bangun sepenuhnya. Kalau udah bangun sepenuhnya, mungkin akan luar biasa banget ini di lintasan. Baik, absen di paling kanan ada Sugeng Rahayu yang menuju ke Cirebon Indramayu. Di sebelahnya ada bisa apa itu? Sadewa. Oh, Sari Indah. Sari Indah menuju Jakarta. Di sebelahnya ada lintasan Bandung, ada Eka RM280 yang eksekutif. Di belakangnya ada Sugeng Rahayu. Sebelahnya lagi ada yang ke Bali. Ke Bali ini Angkasa, belakangnya Rasa Sayang, belakangnya lagi ada Tiara Mas. Sebelahnya lagi ada Eka Cepat ke Purwokerto ya. Dan ke sananya. Semakin sore semakin ramai. Mantap, jos. Oke, selanjutnya Damri lepas landas. Ini kemana ya Damri? Bukan Damri Bandara kan? Gak tahu kemana. Jadi ini ada Eka yang Purwokerto juga gas. Ini pakai RN285 stikernya sih. Oke, disambung lagi yang bodinya Moroda di Prima di belakangnya ya. Gila, keren banget. Apalagi yang ini sih, saya pengen coba banget tadinya. Cuman galau beneran, dikirain kan kalau si Sugeng Rahayu itu jadwalnya gampang ya di internet. Si Eka ini di IG-nya susah, kalau saya ya nyarinya susah, jadi dikirain udah habis Eka-nya. Karena setahu saya Eka tuh gak sebanyak Sugeng yang ke Bandung, makanya galah KYM. Taunya ini Eka yang ini masih ada. Ya ya udahlah, gak apa-apa, gimana lagi. Oke, lanjut ini ada Patas dari Kemenangan Cipto. Dan juga ada Sudiro. Kemana ya, Magetan ya? Cipto tuh kok jadi gini ya unitnya ya? Kalau nggak salah dulu bagus-bagus deh Cipto tuh, nggak tahu sih. Silo, aduh, ini si STJ yang sekarang mainnya udah main tenang ya, nggak kayak dulu lagi. Sat-set, gerasak-gerusuk, sekarang mainnya main santai, main AKDP. Yang penting lancar, tamu penuh terus, keren. Semoga sukses buat STJ. Keluar tentrem, Mea Lelo, kayaknya ini artisnya. Oke, teman-teman, ini di belakang ada Rasa Sayang. Di sebelah sini juga ada Rasa Sayang. Tuh ada Mira masuk shelter, lihat tuh lampu hazardnya ngebut. Hazard error. Di sini ada Jaya Utama, Harapan Jaya 1623, M Trans. Terus ada Tiara Mas 3 unit Bali Perdana 1. Dan juga ada KYM Trans yang Sweet Family ini ke Jakarta. Kalau nggak salah beberapa waktu lalu unit ini tuh ke Bandung ya. Dikirain saya bakal jadi line Bandung. Taunya enggak, tetap di Surabaya Jakarta. Nah, selanjutnya ini Tiara Mas baru datang dua ya, ini sama ini. Yang tadi Alexandria tuh udah masuk lintasan sebenarnya, shelter. Cuman mundur lagi, ini saya nggak paham sistem Tiara Mas tuh. Apakah ini dari Jakarta? Penumpang bagus. Ini Jaya Utama Patasnya ya? Ganteng banget. Tino RM. Ih, ganteng loh. Warnanya merah dicampur kuning. Joss banget ini beneran.
Tapi peleknya ya, ya kaleng. Oke, balik lagi. Si Tiara Mas yang satu ini tadi udah masuk terus mundur lagi. Apakah mereka tuh ketika dari Jakarta bagus penumpangnya, terus sampai ke Surabaya dikombain atau digabung penumpangnya? Kan kayak yang ini, yang si Search ini kan dia paket bagus tuh, ada di atas di belakangnya, penumpang kayaknya oke. Apakah dipindahin apa gimana, saya nggak paham nih. Tapi yang itu juga penumpang naik, paket naik. Saya nggak paham, atau mereka bareng-bareng berangkatnya. Nah ini teman-teman yang tahu sistem berangkatnya Tiara Mas kayak gimana, komentar ya. Beneran itu apa, keren. Dengan rute dari Jakarta ke Lombok, ke Sumbawa, sampai ke Bima, ini bisa 3 unit yang jalan tuh. Gitu teman-teman. Ya kalau saya masih nunggu bis saya datang nanti bisnya, ya masih lama juga, ini baru jam 3. Margo Joyo Bojonegoro. Saya harusnya dari Bojonegoro tuh naik yang itu, naik yang AC, biar nggak diturunin di pinggir jalan. Cuman ya tadi pas saya datang adanya non AC, dikirain saya sama aja. Ya langsung naik aja, gitu guys. Oke, seru ya. Widih. Sugeng Rahayu, lumba-lumba balap. Normal ya ini ya, ratingnya ya. Ke Jogja klaksonnya yang gak normal, sama aja klaksonnya. Ya kalau lihat dari depan seru ya, ini si lumba-lumba balap pada mundur sih, nunggu giliran juga. Oke teman-teman, semakin sore semakin rame. Ada Entrans The Royal Sultan, dan ini ada KYM Surabaya Bandung, ini yang nanti unit saya, haha. Unit yang Hino RK8 dengan kode KYM008. Ini Mtrans mau ke Denpasar ya, Royal Sultan, keren. Saya belum sempat nyoba Mtrans, kemarin memang dadakan dan ini belum nyoba sih. Ini nanti ini unit kita ya, Hello Kitty. Kita foto dulu. Nanti kita lihat dalamnya gimana. Artinya konfigurasinya 21 sih. Oke, mantap. Ya, teman-teman, sekarang jam 16.32, semakin ramai. 27 Trans President Class masuk. Pandawa 87 sleeper class masuk juga, suite class ya. Ini KYM udah ada 3 Damri, terus ini ada Sarwonadi Trans, ini X Marsha Holiday Cianjur, di sana Restu Mulia udah masuk juga. Gunung Harta yang baru yang H9 udah masuk juga. Semakin sore semakin rame guys. Yang single class 27 Trans ya. Seru ya, pokoknya seru. Hydra, ini Hydra ke Bandung ya? Ya ini yang ke Bandung, Hydra. Oh tadi saya pesen si Hydra ya ini. Oh, ya tadi atau kemarin lah. Cuman enggak lah, saya udah 2 kali naik 27 Trans, jadi coba dulu KYM ya. Apalagi kan 27 Trans startnya Malang ya. Saya pengennya naik bis tuh langsung start dari titik awal keberangkatan. Oke.